Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Lembaga survei Indobarometer merilis ada beberapa nama baru calon presiden yang dimungkinkan dalam kontestasi pemilu 2019. Pesaing Joko Widodo bukan hanya Prabowo Subianto, tapi dimungkinkan ada nama Gubernur DKI Anies Baswedan, Panglima TNI Gatot Turmantio, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Survei Indobarometer ini dilakukan dari tanggal 15 hingga 23 November 2017. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1.200 responden dengan margin error 2,83%. Nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto masih dalam daftar pilihan teratas responden. Tapi dalam simulasi calon presiden yang dapat dipilih dalam pemilu, ada beberapa nama baru yang lekat dalam persepsi responden. Nama-nama baru yang disurvei adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, Panglima TNI Gatot Nurmantio, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian untuk biasa dari pesawatan publik, misalnya Anies Baswedan, Gubernur DKI, dan kita tahu Gubernur DKI itu strategis sekali gitu loh. Pak SBY, Pak Jokowi sendiri juga dulu Gubernur DKI. Pak Gatot dia Panglima TNI. Kemudian Pak Tito misalnya dia kan Kapolri. Sri Mulyani dia Menteri Keuangan dan seterusnya. Yang ketiga dia juga disebut-sebut media massa, ya kan? Yang mengkonstruksi siapa nama ini, nama-nama calon. Ya teman-teman wartawan juga sebetulnya. Yang keempat, ya memang kita mendengarkan dari perbincangan-perbincangan elit, nama-nama itu dibicarakan. Yang kelima, kalau mau ditambahkan, memang mereka bergerak di lapangan. Fraksi Gerindra